Assalamualaikum semua. So, pagi tadi aku punya ikan guppy ni dah dah beranak dah, keluarkan baby dia. So, sebelum ni aku dah asingkan dia sebab kalau tengok video dia sebelum ni aku dah bagi tahu aku target dia akan keluarkan baby sebab dia dah besar. So, awal tadi keluarkan 7 ekor. So, sekarang dah jadi 10. Dia keluarkan sikit demi sikit. So, ni anak-anak dia. Besar juga. Aku berapa kali tengok baby guppy ni. Saiz dia macam saiz apa? Aku ni anak ikan muli. Saya tengok lebih dekat. Dia macam ni. Apas nak keluar lagi ni. Macam tadi juga. Dia juga tak diam. Aku tengok-tengok juga. Takut ada lagi kan. Bukan tak diam macam tu. Aku memang ada baby lagi kan. So, ni keadaan baby dia. Semuanya 10 ekor. Ada 10 ekor. Kira balik 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 okay. So aku tunggu juga. Takut dia ada keluarkan lagi baby. Sebab dia pun macam ni juga tadi. Kadang tak tenang. Mungkin ada baby lagi. Sebab biasa guppy ni dia keluarkan. Kalau dia macam ni, keluarkan anak dia banyak. Kita tunggu je lah nanti. So, aku nak tengok keadaan ikan laga aku dulu yang aku kahwinkan sebelum ni, tengok macam mana. Sebelum ni hasilkan buih tapi tak ada telur lagi. Ni semalam aku beli ikan ni. Kali ni dengan ikan molly balon. Dia dah biasakan diri lah tu. Dia dah menyaksikan diri lah tu. Nama kawan-kawan lah. So dapat 10 ekor lah. Nanti aku tunggu juga macam ada keluarkan anak lagi ke. Biar dia relax dulu. Passingkan anak-anak dulu lah. Okay, terima kasih semua dah tengok video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.